Oke, selamat datang di Heki Family. Sekarang kita istirahat dulu dari sulap kartu ya. Di sini saya sudah menuliskan angka prediksi saya. Sekarang kita akan melakukan sulap angka. Oke. Jadi permainannya seperti ini. Kita suruh penonton untuk memberikan 3 angka terserah. Yang jelas yang pertama lebih besar daripada angka yang terakhir. Oke, kita mulai. Dan setiap angka itu berbeda-beda. Oke. Misalnya mereka bilang 7 5 3 gitu ya. Ini nanti kita putar seperti ini. Nah, kemudian ini dikurangi. Hasilnya ada berapa? 6 ya. Sekarang berapa ini? 14 dikurangi 5, 9. Ini 6 dikurangi ada 3. Oke ya. Sekarang kita balik lagi. 3. Ya. Sekarang kita tambah. Hasilnya adalah 9 8 0 1. Oke, ini adalah hasilnya. Sekarang kita lihat apa yang sudah saya tulis di sini ya. Nah. Sama 1089. Sama 1089. Rahasianya apa? Tidak ada rahasia. Semua akan berakhir dengan 1089. Coba aja sendiri ya. Contoh lagi aja. Oke. Misalnya 6 3 4 misalnya. Ini 4, ini 3, ini 6. Kita kurangi. Di sini ada 8. Ini ada 9. Ya enggak? Ini 5, ini 1. Ini 8, 9, 1. Ini ditambah, ini 9, ini 8, ini 1089. Oke ya. Jadi itu adalah cara kerjanya. Misalnya kita sudah menulis angka ini, kemudian kita suruh orang satu kelas misalnya untuk melakukan ini, mencari 3 angka terserah, kemudian kita balik, kita kurangi, balik lagi, kita tambah, hasilnya akan seperti ini. Oke. Silakan mencoba. Oke, itu tadi sulap dan rahasianya. Karena hari ini saya cukup sibuk, jadi saya tidak sempat untuk membuat sulap kartu. Itu adalah trik untuk hari ini. Kalau ingin trik-trik yang lain, silahkan subscribe ya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di trik yang selanjutnya. Oke, sekarang mari kita cari pemenang dari sulap minggu kemarin ya. Trik 24. Kita lihat trik 24 ini ada 4 komentator. Jadi kita tulis di sini 4. Kita pilih satu pemenang dan pemenangnya adalah nomor 3. Oke. Nomor 3. Mana nomor 3? Ada di sini. 1 2 3. Mister Rizky lagi. Oke, tanggal 5. Selamat untuk Mr. Rizky.